Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Anandasari dari tim asisten ihtiologi 2020. Di sini saya akan memberikan tutorial praktikum ihtiologi pada modul 3 topik 4 mengenai sistem muskularia dan sistem skeleton. Pada dasarnya, ikan memiliki urat daging yang dapat dibedakan secara fungsional dan dari segi penempelannya. Seluruh bagian tubuh ikan memiliki urat daging dengan tiap bloknya dinamakan miotom. Sedangkan miotom yang masih embrio dinamakan miomer. Kumpulan dari tiap blok urat daging tersebut dinamakan miosepta. Sedangkan pelapisnya disebut miosektum. Prosedur pengamatan. Pertama, potong daging ikan secara melintang pada bagian abdominal dan membujur pada bagian kaudal. Amati perbedaan susunan otot urat daging tampak samping dari potongan melintang dan tampak depan dari potongan membujur. Kemudian, catat hasilnya dan dokumentasikan. Sistem skeleton merupakan pengamatan pada struktur tulang ikan bagian abdominal dan kaudal. Prosedur pengamatan. Pertama, ambil struktur tulang ikan pada bagian abdominal dan kaudal yang telah dibersihkan dari daging yang melekat. Usahakan gunakan pisau yang tajam agar pemotongan tulang dapat dilakukan dengan mudah. Amati struktur tulang ikan pada bagian abdominal dan kaudal tersebut. Perbedaan keduanya terletak pada ada tidaknya body cavity yang berfungsi sebagai pelindung sistem pencernaan ikan. Kemudian, catat hasilnya serta dokumentasikan.